kaitan dengan khususnya di Kampung Kertang sana, ini pergerakan tanah yang menurut saya luar biasa cepatnya. 3 hari terakhir tanah terbelah itu dari mulai 5 sampai mungkin 1 meter lah kalau kondisi yang di belakang kita ya. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan terjadi bencana, sehingga kita antisipasi untuk 100 lebih kepala keluarga kita mencoba untuk membangun zona pengungsian di depan balai desa, dan kita sudah siapkan tenda baik dari BPBD maupun dinas sosial dan aparat terkait yang dari tingkat desa dan kecamatan. Dan ini tentunya barangkali kami sedang meminta bantuan dari Badan Geologi. Ya mudah-mudahan nanti penetapan di Kertang sana ini apakah zona bahaya atau zona merah atau tidaknya, yang punya kompetensi adalah di Badan Geologi. Inilah yang barangkali himbauan yang pertama, lihat kondisi ini kan tonasil ya. Mohon barangkali teman-teman dari Disum untuk menghimbau di arah sana, untuk ke arah Sagaranten ini, untuk tonase khususnya maksimal ini kapasitas berapa ton Kadis Perkim. Inilah yang kita kesulitan lah. Saya dengan Pak Kadis Perkim dan Pak Camat tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi nanti bisa dihubungi Pak Kadisub, paling tidak himbauan untuk tidak menggunakan ruas ini untuk beberapa waktu ke depan dengan tonase yang berlebihan lah. Itu saja sebetulnya.